Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun ini kita sukses bersama ya. Sekarang saya mau bahas penyebab lemak di mata. Simak ya. Lemak di mata di dunia kedokteran disebut pterygium. Apa sih pterygium itu? Pterygium adalah penyakit yang menyerang konjungtiva ya. Konjungtiva itu yang menyeliputi yang putih-putih ini. Itu namanya konjungtiva. Ya biasanya dari pangkal hidung ke sampai ke yang hitamnya ya. Kayak lemak gitu, ada yang kuning, ada yang sampai putih. Dan pterygium ini berasal dari kata bahasa Yunani ya. Yang artinya saya. Gejala pterygium ini matanya sering merah ya, ada peradangan, kadang-kadang kayak kelilipan, kayak ada benda asing di sini, matanya kering dan suka gatal-gatal ya. Biasanya itu tanda-tanda akan adanya pterygium ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari pterygium ini? Yang pertama itu kena sinar matahari. Itu alias ultraviolet ya, UVA dan UVB, karena ultraviolet ini bisa merubah sel DNA mata kita. Jadi kalau keluar sinar matahari, usahakan pakai kacamata hitam yang anti UV ya, biar terlindungi, terutama yang tinggal di daerah khatulistiwa sama yang bersalju, itu banyak UV-nya ya. Yang kedua itu karena angin. Jadi mata yang sering kena angin itu kan jadi kering gitu. Nah, dari itu timbulnya pterygium ini. Jadi kalau naik motor usahain pakai pelindung ya. Kalau nggak kacamata Google buat motor, atau nggak kacamata hitam atau kacamata apa ya, biar angin nggak masuk ke mata kita. Yang ketiga itu debu pasir, pokoknya yang banyak itu. Nah, orang yang sering kena debu matanya, pakai kalau beres-beres rumah itu bagusnya pakai kayak goggle ya, kaca pelindung, biar debunya nggak masuk ke mata. Yang keempat itu karena gen ya, atau keturunan. Biasanya kalau udah kena gen ya nggak bisa diapa-apain ya, harus diterima dengan sabar saja. Yang terakhir itu karena usia ya. Kalau usianya udah lanjut biasanya terkena pterygium ini, apalagi sering menatap matahari ya, karena si sel-sel yang udah tua biasanya lebih rentan terhadap sinar UV. Itulah beberapa penyebab dari pterygium ini ya. Semoga kita bisa menghindarinya dan mata kita tetap jernih ya, nggak ada lemaknya. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.